Tahukah kamu, sapi bisa naik tangga dengan cukup mudah? Karena struktur kaki mereka mendukung gerakan mendaki ke atas. Simpel kan? Tapi, masalah besar muncul saat turun. Saat melihat ke bawah, mereka mulai ragu. Gerakan kaki jadi kaku, dan keseimbangan terganggu. Kok bisa ya? Sendi kaki sapi tidak didesain untuk menekuk tajam ke bawah. Kalau dipaksa, risiko keseleo dan jatuh meningkat. Mata sapi berada di samping kepala. Mereka tidak bisa melihat area tepat di bawah hidungnya. Turun tangga sama dengan melangkah buta. Saat menurun, berat tubuh sapi terdorong ke depan. Kalau hilang keseimbangan sedikit saja, mereka bisa terjungkal. Badannya besar dan berat, sementara kaki depannya harus menahan seluruh beban saat turun. Berbahaya banget. Peternak jarang mengizinkan sapi turun tangga, karena risiko patah tulang benar-benar tinggi. Keselamatan nomor satu. Jadi, sapi bukan drama queen ya. Struktur tubuh plus penglihatan mereka memang tidak cocok untuk turun tangga. Sekarang kamu tahu kan alasannya? Jangan lupa follow ya, agar kami tetap semangat memberikan fakta sains di sekitar kita.